Banyak momen terjadi saat momen kepulangan jemaah haji 2024 asal Indonesia. Momen tersebut terekam video yang kemudian diunggah ke media sosial, hingga kini menjadi viral. Dalam video beredar, para jemaah haji baik wanita dan laki-laki berpenampilan sangat nyentrik dan menjadi pusat perhatian. Diketahui, momen ini adalah kepulangan jemaah haji 2024, asal kota Kendari. Selain pakaian yang nyentrik, para jemaah yang mayoritas perempuan itu memakai aksesoris dan perhiasan yang sangat besar-besar dan mewah, khas Bugis di bagian kepala. Bahkan senyum para jemaah itu terus merekah, sambil sesekali memamerkan kalung, gelang dan cincin emasnya. Sontak saja, video yang diunggah di akun TikTok @kalarayu10 itu pun viral, dan ramai mendapat beragam reaksi dari warganet. Bahkan tak sedikit warganet yang menghujatnya karena dianggap pamer usai pulang dari tanah suci.